on Friday morning. Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Novi. Hari ini saya ingin mereview sebuah kalung, kalung kesehatan. Ini dia kalungnya, Scalar Energy Pendant. Ini kotaknya, terbalik. Ini kotaknya. Ini kartu keasliannya. Authentic card-nya ya, kartu keasliannya. Nah, jadi kenapa saya mereview kalung ini? Kalung ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya itu meredam radiasi elektromagnetik seperti dari HP ya. Terus tuh juga memperlancar sirkulasi darah, juga melancar oksigenisasi dalam darah, terus memperkuat daya ingat, terus juga meredam stres, terus juga banyak banget manfaatnya ya. Meredam nyeri, nyeri pada sendi, nyeri otot, mencegah kerusakan DNA juga, atau mencegah kanker. Jadi banyak banget ya manfaatnya. Nah, yang salah satu yang saya rasakan manfaatnya di sini yaitu meredakan nyeri pada sendi. Jadi sudah 2 bulan ini saya sakitnya itu di bagian sini. Di sini jadi sakitnya sakit banget. Saya kira pertama cuma sakit gigi biasa, jadi berobat dikasih obat sakit gigi, dikasih antibiotik, dikira ada peradangan di gigi. Jadi karena kemarin sudah merasa minum antibiotik berbagai macam, terus minum obat nyeri juga berbagai macam, nyerinya tetap nggak hilang, malah nyeri-nyeri banget. Ini dibawa ngomong aja nyeri banget di sini. Terus habis itu saya minta rujukan ke rumah sakit, ke dokter spesialis bedah mulut. Dia periksa, disuruh kayak terapinya begini, pemeriksaannya begini. Nah, ya gitu. Terus kayak ada bunyi-bunyi gitu. Nah, ternyata bantalan sendi di sini geser. Jadi, itu yang menyebabkan nyeri. Terus bilangnya dokter, penyebabnya itu bisa karena benturan. Terus bisa juga karena ketidakseimbangan pergerakan mulut, sama bisa juga karena setelah proses pencabutan gigi. Terus bisa juga karena tertawa terlalu besar atau nguap terlalu besar. Nah, itu bisa menyebabkan pergeseran sendi di sini. Nah, jadi karena saya nggak pernah nguap gede, nggak pernah juga ketawa yang terlalu gede gitu, jadi kalau benturan mungkin aja, karena saya pernah jatuh juga. Terus ini kepala belakang terhantuk. Terus saya juga kebetulan gigi saya yang geraham sebelah sini rusak, bolong, jadi nggak bisa dibawa makan. Jadi pakai gigi sebelah sini terus untuk makan, jadi dia gerakannya nggak seimbang gitu. Terus dokternya ngambil alternatif untuk pengobatannya. Gigi saya yang di sebelah sini dicabut.
Nanti setelah bisa digunakan, nanti jadi ngunyahnya bisa sebelah sini, kiri kanan harus seimbang. Bingung juga mau diapain, yang penting tahu penyebabnya dulu lah kenapa bisa sendinya ini geser. Saya belum bisa kerja yang berat-berat karena kalau nunduk sakit di sini, ngunyah juga sakit, terus minum yang manis-manis, makan yang manis-manis juga sakit. Jadi makanan yang terlalu tasty juga sakit. Jadi serba salah banget ya, ngomong kayak gini aja sakit. Ngomong kayak gini aja sakit banget. Sebelah sini nih, pokoknya nggak terlalu bisa gimana gitu. Sakitnya itu sampai ke kepala sini, kadang sampai ke telinga sini, kadang ke sini juga karena gigi ya, jadi berhubungan kemana-mana. Nah, terus kemarin sudah semingguan sih suami saya kasih ini kalung. Jadi pas saya tuh nyeri banget gitu, pokoknya padahal sudah minum obat, nyerinya tuh nyeri banget, jadi ditempelin gini. Nah gitu, jadi kayak ada energi yang ngelawan rasa sakit itu. Makanya saya merekomendasikan kalung ini, harganya nggak mahal, banyak dijual di toko-toko online, banyak banget. Terserah aja mau pilih yang mana. Saya pakai yang ini, quantum pendannya yang ini coklat. Jadi ini saya pakai tiap hari, dikalungin begini. Jadi nanti kalau nyari diginiin aja. Habis bingung mau digimanakan lagi nih sendinya, sudah minum obat nyeri, sudah dikasih antibiotik juga sakit banget. Kalau minum obat terus kan nggak baik ya buat ginjal. Jadi saya solusinya ini aja, pakai kalungnya terus ditempelin begini, kalau nyeri nyerinya langsung reda. Dia kayak ngelawan gitu rasa nyerinya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu review kalungnya dari saya. Semoga sangat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.